Binatang apakah yang matanya di kaki, hidung dan kepalanya semuanya di kaki. Ada satu lagi teka-teki tenaga, bila anda mendengar pasti akan tertawa. Seorang wanita, Masya Allah, kalau lelaki oke lah. Ini perempuan hidup di tengah orang sakit jiwa, bayangin. Di tengah orang sakit jiwa gak ada temennya, dia sendiri-sendiri. Kita bisa berpikir ya, wanita hidup sendiri di tengah lelaki yang sakit jiwa. Dengan pandangan umum negatif, pasti masuk di akal semua. Wah, pasti cewek ini diiniin. Udah pasti ke arah sana dalam pikirannya. Kalau misalnya lapar gak tuh? Gak, saya punya biasa dah. Hah? Saya gak. Masih digital. Tapi ternyata gak gitu. Allah Maha Besar. Diberikannya saya seorang jamilah yang mampu dan mau mengurus orang dengan gangguan kejiwaan. Kalau hebat kurangnya, tangguh kurang. Mungkin gue luar biasa ya, kayak wanita luar biasa. Bulu bertemu bulu, kulit bertemu kulit, makin tambah rasa, semakin nikmat rasanya. Awas janganlah sampai ada salah. Penghargaan ketua yayasan tempatku mengabdi jadi sekilas gambaran keseharianku kini. Namaku Jamilah, usiaku 38 tahun. Mengurus pribadi-pribadi unik dengan kelainan jiwa kini jadi ladang amalku. Ya, aktivitas utamaku merawat 40 pengidap gangguan jiwa di Yayasan Jamrut Biru di Jalan Benda Kelurahan Padurenan Bantar Gebang, Bekasi. Di yayasan yang dikelola keluarga besar Pak Hartono ini, aku menjadi satu-satunya wanita perawat orang gila. Emang kenal Pak Hartono udah lama, pas begitu ribut sama suami, iya Misa, saya di rumah 2 bulan, nggak ngapa-ngapain, sedangkan saya nggak punya rumah, nggak punya tempat tinggal. Terus saya ingat gitu, wah Pak Hartono udah ngedirin yayasan kan gitu. Akhirnya saya kemari, datang sendiri untuk bantu-bantu lah gitu, masak. Nggak enak Bu, ikut anak. Iya, sedangkan anak saya juga susah lah, mulung gitu. Iya, jadi saya jadi ada niat kemari gitu. Ya awalnya saya juga emang takut, yang sekarang juga takut mah ada Bu. Tapi saya berani-beraniin gitu. Harus kemana saya habisnya kan gitu, mau ikut anak. Anak juga susah. Yang saya takutin mah kalau misalnya lagi ngamuk gitu ya. Saya rasa takut ada kalau lagi berkelahi gitu. Nah. Tuh, jadi memang cerah. Hari ini mau bener bener dia jadi aduh. Ringan sama di cincin. Berat. Berat cuma terima kasih aja. Saya cuman percayanya sama Allah aja lah. Tergantung nasib saya di mari, begitu aja saya pasrah kok ngurusin iya mereka-mereka ini di sini gitu. Tak terasa 1,5 tahun sudah kujalani profesi yang tak biasa ini. Bukan mudah jadi satu-satunya perempuan di tengah para lelaki yang rata-rata sakit jiwa. Abin, jemurin sekalian ya. Minar, jemurin Nar. Mengurus segala kebutuhan para penyandang gangguan jiwa membuatku tak ubahnya ibu bagi mereka. Seperti kasih seorang ibu pada anak-anaknya pula, aku luruh dalam pengabdian ini, meski tidak digaji. Apa ya, udah rasanya bagaimana udah gak bisa. Udah gak bisa ninggalin saya kayaknya, berat gitu Bu. Iya buat ninggalin ini, gak tega gitu. Saya bangun jam 5 subuh ya. Terus saya masak nasi 7 liter pertama buat sarapan dia kan gitu. Selesai sarapan, ya kalau ada yang belum mandi saya mandiin. Iya mandiin dia, kadang dibantu sama tadi Aldo. Iya mantan pasien ya, yang udah sehat. Aldo, Dok. Tolong bapenin bumbu, Dok.
Aldo. Ya. Ini buat siapa makan sore kan enggak ada. Buat goreng kerupuk. Temenin ibu ya, enggak bantuin ini ngoreng kerupuk dulu ya. Iya. Saya mau warung dulu beli minyak biar ntar sore ada buat kesiapan buat makan sore. Ya, ibu ke warung dulu ya. Iya, iya, tiap hari saya ngandelin ibu tiap pagi. Kasihan dan ibu yang capek kan. Aduh, Pakde, panas. Tutup. Panas di sini kamu di dalam. Aman aja. Iya, ya sedikit lagi kita makan siang ya. Ibu mau masak ini garam minyak goreng buat makan sore. Ntar ibu beli minyak goreng dulu ya. Ya. Oh. Sekarang kamu ke situ tempat yang adem. Yang beli minyak goreng siapa? Ibu. Ibu. Iya. Buat siapa? Ya, buat makan kita lah. Jangan saya belinya. Iya sendiri. Makanya gitu. Enggak apa-apa. Ya. Kamu sayang nggak sama ibu? Sayang sekali. Sayang sekali, ya. Tos dulu. Dah. Maaf sudah ambil ada sendiri. Iya. Hanya penyebab. Iya. Semua gaya. Ibunya ada. Kamu biar cepat sembuh ya. Iya. Kalau sembuh kan kamu bisa bantu di mari. Mau sembuh nggak? Ibu senang kalau kamu sembuh. Emang kamu mau selamanya begini? Saya tuh ini bu, jadi sangat tuh jadi tiba-tiba begini lah. Sampai yang namanya nyabut masuk. Nah, rumput ya, sampai kerasnya tuh di bawah tuh susah sekali bu, berat sekali jadi saya sampai mengaku Tuhan itu malah berhalang gitu. Jadi seperti kata tapi orang itu jadi satu Tuhan kamu jadi sangat berat sih. Iya. Biasanya gitu sebab kecabut ya, rumputnya gitu. Tapi itu masih nggak sempat kecabut. Tunggu dulu ya, kamu mau ke dalam aja dulu itu pada panas kamu di situ ya. Iya. Pengabdian memang butuh kesungguhan. Kami harus bertahan di tengah keterbatasan dana. Dana yang diberi pihak yayasan harus kuatur sedemikian rupa agar kebutuhan para pasien tetap dapat terpenuhi. Ibu, beli minyak goreng. Ya, selain memasak, setiap harinya aku juga diserahi tanggung jawab sejumlah pekerjaan lain. Nyuci, kadang-kadang ngepel bekas ruangan dia itu, nyapu-nyapu, sibuk banget. Kalau pagi sibuk banget, iya. Belum ngunci pintu, takut ada yang kabur, ada yang buang air, ya di sembarangan lah gitu. Ya lagi ngobrol-ngobrol. Kamu Ujang kalau sembuh enak, balik ke orang tua kamu, kumpul sama keluarga, bahkan bukan Ujang aja bu. Suka duka mengiringi langkahku sebagai perawat para pengidap gangguan jiwa. Jangan ditumpuk, Rong. Ironis memang. Bip, jangan ditumpuk, Bip. Di tengah kemalangan dan pergolakan batin mereka, terkadang masih terselip tingkah lucu. Ya itu kalau lagi di TV ada berita kebakaran. Cerita noha kebakaran. Kenapa TV-nya yang disiram, TV-nya mati. Yang paling susah itu kalau disuruh buang air ke kamar mandi, bangga. Saya kadang-kadang ya gimana ya kalau kita mau emosi ya gimana ya saya sabarin aja lah. Paling cuman adanya ya Allah, paling begitu doang. Cuman ada kesabaran saya itu aja bu. Tak cuma kenangan manis, kisah getir juga jadi bagian tak terpisahkan dari pengabdian ini. Yang saya alamin lagi hari raya kemarin, masak saya di depan, emang gak ada orang. Ya perawat yang lain gak ada. Habis pada masak ketupat, malam saya dibeliin ikan ayam sama Pak Hartono kalau nggak salah 5 ekor. Berhubung gas habis, saya masak di depan kan. Lihat orang nggak tega pada pergiin saya masak di luar. Gasnya habis. Udah itu sendirian. Lihat
Saudi itu pada pergi Id. Saya ngurusin anak-anak yang pada teriak minta maaf. Bikin ketupat, ngiris-ngirisin ketupat. Habis kalau nggak saya siapa? Aku bersyukur. Di tengah keterbatasan, Tuhan selalu membukakan jalan kemudahan. Ada dermawan yang rutin mengirimkan bantuan nasi bungkus untuk para pasien di sini. Lumayan meringankan beban kami, sekaligus mengurangi tugasku menyiapkan masakan untuk sekitar 40 orang pasien setiap pagi dan siang. Ya Allah, terima kasih banyak ya, ibu yang membantu buat makan pasien di sini, di Cempedak Biru. Semoga dapat berkahnya dari Allah. Kemudahan lain juga kurasakan berkat bantuan dari mantan pasien. Seperti Aldo, pengidap gangguan jiwa yang kini sudah sembuh. Saking dekatnya hubungan kami, aku bahkan sudah menganggap Aldo seperti putraku sendiri. Kan dia waktu itu masih di dalam. Aldo tuh, saya suruh nyanyangin sayuran, nyuci beras, bantu-bantu gitu tadiannya. Terus saya suruh pertama nyuci piring, bantuin saya dok, bantuin ibu. Dia bilang iya bu. Dia cerita, iya bu, saya banyak terima kasih sama ibu. Dia bilang kan gitu. Kan dia masih gitu, belum bisa ngomong bu. Iya, belum bisa ngomong sama sekali. Terus saya sengaja suruh biar banyak kegiatan dia, biar pikiran dia lupa gitu yang masa lalu dia yang sampai terjadi begitu. Iya. Terus akhirnya pas sekarang ini udah normal, bener-bener normal. Ya udah kayak ibu sendiri. Ya dia juga suka ngasih masukan itu kan. Ngobrol apa, lalu jangan sakit lagi kan gitu. Ya supaya berubah gitu. Jangan sampai terulang lagi sakitnya gitu. Jangan mikirin yang enggak-enggak, tapi gitu, jangan kebanyakan bengong, itu aja. Ya, ngucapin terima kasih sama ibu. Ya, udah merawat kan, sampai, ya, ibaratnya saya sembuh lah itu. Rawatin kita semua teman-teman gitu. Ya, saya bersyukur banget gitu. Merawat pasien gangguan jiwa memang butuh pendekatan spesial. Apalagi cap orang gila membuat kebanyakan dari mereka seperti disisihkan dari lingkungan, bahkan oleh keluarga mereka sendiri. Namun pengabdian ini mengajarkanku banyak hal, termasuk belajar menyelami perasaan dan mengenali karakter setiap pasien. Kesembuhan dan perawatan terbaik bagi mereka jadi motivasi utama dalam pengabdian kami. Ya lagi ngobrol-ngobrol, kamu jangan kalau sembuh enak balik ke orang tua kamu, kumpul sama keluarga, bahkan bukan Ujang aja bu, belum beberapa hari, belum lama ini kan galak sama keluarganya. Jadi saya kan keluarganya cerita, saya juga takut. Iya, kamu makannya dedek, kata saya kan gitu. Kan dia ngobrol-ngobrol, tangannya yang ngepel-ngepel, saya sabarin kan, ayo makan. Saya juga ngasihnya dari jauh-jauh dari jauh-jauhan gitu, tapi dimakan nanti. Iya, terima kasih katanya bu gitu, dia bilang. Kata saya, iya sama-sama, kamu makan ya, nanti kamu sakit, saya bilang gitu. Pengen kumpul bareng, jangan nanti anak saya usaha begitu lagi. Tegak bener anak saya. Nggak tega bu, kalau ngelihat anak lagi mau karung. Tengah keseharian sebagai satu-satunya perawat perempuan di panti perawatan penyandang gangguan jiwa, aku tak bisa melupakan kodratku sebagai ibu dari dua anak. Salah satunya kini tinggal di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, mengais rezeki dari hasil memulung. Kumpul bareng, jangan nanti anak saya usaha begitu lagi. Nggak tega bu. Kalau ngelihat anak lagi mau karung, pengen ngeliat anak saya senang. Hanya lewat doa ku curahkan kerinduanku. Ya Allah, berikanlah rezeki yang banyak buat anak saya, cucu saya, ya Allah. Yang sedang usaha, berikanlah keselamatan. Saya gak bisa membantu, ya Allah. Hanya kepadamu ya saya serahin. Kesempatan mengunjungi
demi anak dan cucu jadi momen yang sangat berharga untukku. Tak sabar rasanya mengendong si kecil Adam, cucu pertamaku. Akhirnya saya sampai ke anak mantu saya, ke cucu saya. Jadi yang untuk cucu. Ini cucu saya yang pertama. Iya, anaknya Jamal. Ini mantu saya. Saya sebulan belum tentu ketemu dia. Kangen banget. Kadang-kadang 2 bulan. Ini hampir ada 2 bulan saya baru ketemu lagi. Kalau punya duit, pengen ngebeliin mainan buat cucu saya. Ya ini dia. Saya emang belum pernah ngebeliin pisan. Ini cucu udah 2 tahun main sama mainan. Kadang-kadang dia ngambilinnya dari tempat rongsokan bola bapaknya. Mulung. Suka dapet gitu di tempat-tempat sampah. Dibersihin. Jadi buat mainan anaknya. Bapak. Kenal. Ya, kamu sama bapaknya diem nih. Ya walaupun dia hidup sendirian, ya tegar selalu namanya. Ya buat makan dia aja di situ. Ya saya pengen buat ngajak ke sini, ya dia nggak mau aja, pengennya sendirian. Ya saya dari situ aja udah kagum sama dia. Ya saya juga sedih banget sih ngeliat dia kayak gitu. Pengen ngebahagiain dia, pengen. Apalagi kalau saya sampai ada rezeki, sampai punya rumah, pengen diem bareng-bareng sama dia gitu, nggak mau pisah namanya, bareng-bareng sama anak, sama cucunya, sama mantunya. Senantiasa sabar dan ikhlas menjalani apa yang ada, jadi karunia terbesar yang Tuhan berikan untukku. Peganganku untuk terus bertegar hati menjalani hidup, meski pilihannya berarti harus hidup bersama pasien gangguan jiwa. Semoga suatu hari nanti nasib berubah, bukan hanya untukku, tetapi juga untuk anak-anakku dan para pengidap gangguan jiwa yang kuasuh.